kita coba setting, lalu kita ketikkan login karena passwordnya tidak ada, router setting, di sini ada local network udah kita ganti sesuai dengan IP dari modem speednya. Nah di sini DHCP-nya kita disable guys, karena nanti si router ini akan mendapatkan DHCP dari modem speedy. Kalau misalnya ini DHCP ini kita aktifin, nanti dikhawatirkan akan crash. Jadi akan mengikuti IP dari modem, bukan ke speedy. Jadi tidak akan connect ke internet, guys. Oke. Setelah ini DHCP-nya non ya. Kemudian wireless-nya kita kasih nama, guys. Di sini udah ada WiFi RT08 Relay. Kemudian passwordnya ASDF 0202, apply ya. Apply udah. Status. Nah, coba kita coba di sini guys. Kita coba cek di WiFi apakah udah muncul atau belum guys. Ini WiFi-nya kita enable, tadi disable ya. Coba kita cek di sini.